Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh anak-anak. Hari ini kita nak buat sedikit ulang kaji, iaitu mengenai bab 5, tingkatan 5, iaitu bab gerakan, di mana topiknya adalah gerakan kenderaan di udara, iaitu mengenai prinsip Bernoulli, di mana ada 3 kata kunci yang penting dalam prinsip Bernoulli ini, iaitu pertama adalah tentang bendalir, iaitu bendalir ni mengenai cecair dan udara, kemudian mengenai tekanan dan halaju. Okey, prinsip Bernoulli menyatakan bahawa, so ini definisinya, kawasan bendalir yang bergerak laju. Bendalir ni tadi apa? Iaitu cecair dan udara. Kawasan bendalir yang bergerak laju akan mengalami tekanan yang rendah. Okey, kalau dia bergerak laju, tekanannya adalah rendah. Okey. Ataupun kawasan bendalir yang bergerak perlahan akan mengalami tekanan yang tinggi. Kalau laju dia rendah, tekanan dia tinggi. Kalau lajunya tinggi, tekanannya rendah. Nampak tak kat situ apa beza dia? Dia adalah vice versa, sebaliknya. Laju tinggi, tekanan rendah. Laju rendah, tekanan tinggi. Okey, sekarang ni kita tengok pada raja. Okey, jenis bendalir ni adalah air. Jenis bendalir adalah air. Kita tengok satu-satu dulu ya, anak-anak. Pertama, pada bendalir yang tidak bergerak airnya. Ini adalah tiup Bernoulli. Okey, kenapa kita letak klip Hoffman? Sebab kita tak nak air dia bergerak. Okey, dua-dua belah kita letak klip Hoffman. So, bila air tidak bergerak, maka tekanan adalah sama. Kenapa tekanan dia sama? Sebab air tidak bergerak. Okey, kita tengok satu lagi tiup. Kita tengok lagi satu tiup. Beza dengan yang tadi. Di sini, ada pergerakan air. Ada pergerakan air. Okey, mula-mula air masuk. Air masuk. Pada kawasan air masuk ni, air bergerak paling perlahan. Bila dia bergerak paling perlahan, ingat vice versa, ingat sebaliknya. Dia bergerak paling perlahan, tekanan dalam tiup air tu paling tinggi. Okey? Kemudian, dia masuk pada kawasan tiup yang diameter dia sempit. Menyebabkan air ni daripada perlahan menjadi sangat laju. Bila dia paling laju, maka tekanan air tu paling rendah. Okey, dan kalau dia bergerak sederhana laju, kenapa sederhana laju? Daripada kawasan laju dia keluar, dia menjadi sederhana laju lah pada kawasan yang lebih luas, menyebabkan tekanan air sederhana tinggi. Okey, ingat tadi tu, vice versa, laju tinggi, tekanan rendah. Laju rendah, tekanan tinggi. Bergerak paling perlahan, tekanan paling tinggi, aras air paling tinggi. Pemerhatian dia, inference dia, kerana tekanan air paling tinggi. Okey, bergerak paling laju, maka tekanan air paling rendah. Okey, menyebabkan dia punya paras air paling rendah. Ini Bernoulli, ini Bernoulli bagi air. Okey anak-anak, sekarang ni kita tengok pula Bernoulli bagi udara. Bagi udara. Jenis Bernoulli adalah udara. Macam tadi, kalau kita letakkan klip Hoffman ni menyebabkan udara tidak bergerak. Okey, kita letak dalam takungan air. Kenapa? Sebab kita nak perhatikan paras udara dalam tiup. Kalau tak ada air tak nampak. Maka kita gunakan air untuk menunjukkan paras udara dalam tiup. Okey, kalau udara tidak bergerak sama macam air tadi, maka tekanan udara adalah sama. Okey, sekarang bagaimana pula kalau udara bergerak? Kalau udara bergerak, anak-anak tengok ya. Okey, udara masuk dalam tiup Hoffman pula, tiup Bernoulli ni, udara masuk, baru masuk, maka udara bergerak paling perlahan. Paling perlahan, dia baru masuk, bergerak paling perlahan. Okey, pergerakan udara paling perlahan menyebabkan tekanan udara tu paling tinggi. Oh, tekanan ni paling tinggi. Nampak paling rendah? Tak, cuba anak-anak terbalikkan. Cuba anak-anak terbalikkan. Kalau udara ni kita kena tengok terbalik. Sebab kita tengok udara kan. Okey, udara baru masuk, so kelajuan ni paling perlahan. Bila kelajuan paling perlahan, tekanan udara paling tinggi. Nampak ni tekanan ni paling tinggi. Okey, udara masuk tiup sempit, maka dia bergerak paling laju. Bergerak paling laju. Bila bergerak paling laju, tekanan dia paling rendah. Tekanan dia paling rendah, tekanan udara ni. Dan keluar dari tempat yang laju ke tempat yang lebih luas, maka pergerakannya sederhana laju. Sederhana laju, maka dia punya paras udara adalah sederhana tinggi. Okey, kalau kita nak
perkatakan tentang aras air. Okey, udara paling perlahan, tekanan udara paling tinggi. So paras air dia paling rendah. Okey, udara paling laju, tekanan air paling rendah, maka dia punya aras air paling tinggi. Okey, ini sederhana. Terbalikkan. Kalau tak faham juga, tengok terbalikkan. Nampak tak tu? Okey. Kita dah tengok tekanan udara paling tinggi, aras air paling rendah. Okey. Tekanan udara paling rendah. Kenapa paling rendah? Sebab dia bergerak paling laju menyebabkan tekanan udara paling rendah dan aras air naik paling tinggi. Anak-anak nampak eh? Harapnya anak-anak faham tentang bernoni ini. Okey. So, kesimpulannya anak-anak, kalau laju bendalir itu rendah, perlahanlah maksudnya, tekanan dia tinggi. Hal laju bendalir itu rendah, tekanan paling tinggi. Tapi, kalau laju bendalir itu paling tinggi, maka tekanan dia paling rendah. Hal laju bendalir paling tinggi, maka tekanannya paling rendah. Okey, sekarang ni kita perhatikan pula aplikasi prinsip Bernoulli. Okey, yang paling saya sentuh satu sahaja aplikasinya, iaitu dalam sayap kapal terbang. Di mana sayap kapal terbang ni bentuknya adalah aerofoil. Ini bentuk aerofoil sayap kapal terbang. Kita kerat. Keratan rentas sayap kapal terbang ini bentuknya. Kenapa bentuk aerofoil? Okey, apabila kapal terbang bergerak, okey, so kapal terbang bergerak ke hadapan, so udara bergerak bertentangan, betul kan? So bila dia bergerak paling dia bergerak melalui sayap kapal terbang di bahagian atas, dia naik macam itu terjun, zup. Okey, zup dia turun. Maksudnya aliran udara pada kawasan ini paling laju. Okey, manakala bahagian flat bawah ni udara bergerak lebih perlahan. Oleh kerana pergerakan aliran udara ni paling laju, maka tekanan rendah terhasil. Okey, yang ni pula oleh kerana udara bergerak lebih perlahan, maka tekanan tinggi terhasil. Okey, akibat perbezaan tekanan ni menyebabkan terhasilnya daya angkat. Okey, kenapa? Sebab bawah lagi tinggi daripada sebelah atas. Lagi laju kapal terbang tu bergerak, maka lagi besar daya angkatnya terhasil menyebabkan kapal terbang akan terangkat. Okey, so ini dia punya prinsip. Udara bergerak laju, tekanannya rendah. Udara bergerak perlahan, tekanannya adalah tinggi. Itu sahaja anak-anak. Wallahualam. Good luck.